ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا واجعل من خلقي نورا من أمامي نورا واجعل من فوقي نورا من تحتي نورا اللهم اهدني نورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش هشرت وإذا البحار سجرت. صدق الله العظيم. الحمد لله. Jadi membuat muslimin muslimah rahimakumullah, terafaankan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan kita lagi pada pagi ini adalah majlis yang mulia ini, dikekalkan nikmat iman, nikmat amal soleh, diberikan kesihatan, dapat sama-sama kita berada lagi untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan usaha kita yang sedikit ini diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman kenaan dengan agama kita, perintah-perintah Allah taala untuk kita taat yang disuruh dan kita tinggalkan yang dilarang. Jadi insya-Allah malam ini pagi ini kita baca tafsir surah At-Takwir bermula ayat 1 hingga ayat 14. Tengoklah berapa kita dapat. Ini bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ini terdapat gambaran kiamat dan kebesaran malapetaka besar yang mengiringinya. Gambaran ini adalah untuk menunjukkan kehebatan kiamat serta menimbulkan rasa takut dan gerung manusia kepadanya. Ni dia punya matlamat dia. Datang surah ni biar kita rasa takut dengan suasana yang dijanjikan kepada orang-orang yang ingkar dengan kiamat, orang-orang yang melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan menghadapi suasana yang menggerunkan ini, ini suasana kiamat. Bila takut ni kita akan lebih berhati-hati. Sekarang dah PKPP ni dia orang tak berapa takut sangat macam mula-mula dulu. Sebab tu orang dah selamba dah sikit kan, sebab dia tak takut. Tak takut dia susah nak ikut peraturan. Bila mula-mula timbul dulu orang takut sangat. Takut orang boleh patuh. Ada setengah negara rakyat dia tak kisah, tak kisah dia tak takut langsung dengan COVID ni. Jadi dia selamba je berimpor sana sini. Bila takut je, takut itu antara sebab yang boleh menyebabkan kita jadi taat. Sebab itu dalam ayat surah ini digambarkan kedahsyatan kiamat itu agar timbul rasa takut kita dengan huru-hara kiamat ini. Maka kita pun buatlah persediaan atas muka bumi ini untuk menghadapi suasana huru-hara kiamat. Jadi kalau diperhatikan ayat 1 hingga ayat 6 ini suasana sebelum kiamat. Sebelum dibangkitkan manusia. Sebelum dibangkitkan manusia. Sampai ayat 6 tu sebelum dibangkitkan manusia. Bila masuk ayat 7 tu bermula manusia dibangkitkan. Bila Allah firmankan idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu sayyirat, tiga ayat pertama. Bila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung ganang dihancurkan. Tiga perkara besar berlaku yang sekarang ini benda ni stabil.
matahari duduk terapung kat situ, bintang-bintang walaupun tidak digantung, tidak ditampal, tidak digam, disimen, dia duduk atas langit. Tak jatuh. Dan bila Gunung Ganang dihancurkan, Gunung Ganang sekarang teguh. Tetap. Jadi maknanya bila dilipat matahari, digulung, dilipat matahari, dicantumkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Bintang-bintang banyak, matahari pun sebahagian bintang juga. Seperti melipat kain serban, dia kata seni. Seperti lipat kain serban. Menghimpunkan pakaian dalam pakaian. Pakaian dengan pakaian lain kemudian dibuang. Kita nak kemas barang kan? Kan? Pakaian banyak, kita lipat-lipat-lipat, gulung-gulung letak nak bakul, dah buang. Senang. Habis. Habis cerita. Jadi matahari yang hebat besar dapat tu, nanti sampai kiamat Allah hilangkan. Senang. Allah hilangkan begitu saja. Hilanglah begitu saja. Hilanglah cahayanya sebagai tanda alam ini akan binasa. Jadi kita tak boleh fikirlah bagaimana hakikat kejadian sebab benda di luar kemampuan. Berlaku letupan dekat Beirut, dua benang. Letupan berlaku, letup begitu. Tak ada orang terfikir pun. Letup, habis. Bangunan yang asalnya ada bangunan, tak ada bangunan. Semua. Itu baru dahsyat manusia sikit. Kan? Benda yang di luar jangkaan manusia. Maka hilanglah cahayanya, hilang cahaya matahari sebagai tanda ia alam ini akan binasa. Sebab kita dah study, ahli sains berkata bumi ni hidup sebab matahari lah, dia kata. Bumi ni hidup sebab matahari. Tak ada matahari. Matahari dengan jarak yang sesuai dengan bumi, maka bumi boleh hidup. Jadi cahaya matahari tu berguna untuk bumi sebab jaraknya sesuai. Beza dengan planet lain yang terlalu jauh, terlalu dekat. Maka walaupun dapat cahaya juga, tak apa fungsi. Tak sesuai. Ini mengajar kita ni, mengajar kita bahawa suatu perkara, benda yang kita perlu ni mesti diambil dalam keadaan yang bersesuaian, berkeperluan. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ini ajar ni, Quran ajar kita lama dah. Buat sesuatu perkara, jangan lebih, jangan kurang. Ikut keperluan dia. Matahari hebat, tapi dia ni memberi kebaikan kepada bumi sehingga boleh hidup makhluk atas muka bumi ni sebab dia jarak bumi dengan matahari ni sesuai. Tak panas sangat, tak sejuk sangat, cahaya tak terlampau banyak, tak terlampau sikit. Kalau dekat sangat dia panas, tak boleh hidup. Planet sebelum bumi tak boleh hidup. Kalau jauh sangat pun tak boleh, tak cukup cahaya, tak cukup. Jadi bila hilang sahaja matahari, bertanda bahawa alam ini akan binasa. Kemudian bintang-bintang hilang, jatuh berguguran, berserakan seperti firman Allah Ta'ala. Bintang yang menjadi panduan orang-orang yang berjalan waktu malam, berlayar dekat laut, jatuh berguguran. Seperti firman Allah dalam surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Wa idzal kawakibun tatharas. Kawakib, bintang-bintang. Bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang jatuh berserakan. Benda besar, kalau benda kecil, ini benda besar jatuh, habis. Dan bila bukit tercabut daripada bumi, bukit tercabut daripada bumi, yang menjadi pasak bumi, kuat, pegang bumi, dia boleh cabut. Diterbangkan di udara. Bukit cabut, diterbangkan di udara. Ketika berlaku kegoncangan dunia, seperti mana firman Allah yang dalam surah An-Naba, kita dah baca dah hari itu. Wasuyiratil jibal, wasuyiratil jibal fakanat saraba, wasuyiratil jibal fakanat saraba. Dan gunung ganang berterbangan, digerakkan, berterbangan dan berubah menjadi fata morgana, hilang begitu sahaja. Hilang. Ini. Dan firman Allah lagi dalam surah Al-Kahfi, biasa tu kita baca. Surah Al-Kahfi. Wa yawma tasirul jibal wa taral arda. Wa taral arda barizatan. Gunung ganang, dan ingatlah hari di mana kami gerakkan gunung ganang. Nusayirul jibal wa taral arda barizah.
Kami gerakkan gunung ganang dan kamu akan lihat bumi itu sebagai dataran. Habis gunung, buang semua jadi dataran. Tak ada apa lagi yang boleh jadi pasak bumi. Ini cerita benda-benda besar, Allah hancurkan semua. Nak cerita apa dahsyatnya kejadian kiamat itu. Maka di mana tempat bergantung, berlindung, tak ada. Tak ada ruang untuk manusia berlindung. Tak ada ruang untuk manusia lagi. Tak sama dengan kedahsyatan dunia hari ini. Berlaku dahsyat macam mana pun, manusia boleh lagi cabut lagi, nyorok mana-mana. Atas bukit ke, dalam lubang ke, lari tempat lain ke, boleh. Kena dekat sini, lari tempat lain. Ini manusia, kedahsyatan sekarang. Bila datang kiamat, nak lari mana? Gunung ganang pun tak ada dah. Tempat bumi jatuh berguguran bintang-bintang. Ini satu aspek tempat cerita tentang kedahsyatan pada kejadian, hari kejadian kiamat. Kemudian Allah sambung lagi. Sambung lagi ayat yang ke-46. Yang ke-4 hingga 6 Allah sebut wa idzal isyaru utilas, dan bila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Wa idzal isyaru utilas wa idzal wuhusu husyirat, dan apabila binatang-binatang dia dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Tiga keadaan. Maknanya Allah sebut sini unta yang bunting ditinggalkan. Maknanya unta yang bunting sarap perutnya dengan kandungan, kalau ikut semasa zaman turunnya ayat ni, zaman turun ayat Quran ni, unta ni harta yang amat berharga dalam masyarakat Arab. Mereka tidak akan tinggalkan unta mereka. Unta ni harta yang paling berharga. Dinilai kaya yang seorang itu melihat pada bilangan unta dia. Bilangan unta. Ada masyarakat nak tengok kaya tak kaya, tengok bilangan lembu dia. Banyak lembu, kaya lah dia. Ada orang tengok ladang dia berapa luas, berapa ekar dia ada, berapa relung bendang padi dia ada. Tengok kaya tak kaya. Berapa saham dia, berapa dia ada simpanan dia. Dalam masyarakat Arab, unta lah dia punya keutamaan. Tapi nak cerita dahsyatnya kiamat ni, unta pun ditinggalkan begitu saja, tak lagi dipedulikan. Sedangkan ianya harta yang amat berharga dalam masyarakat Arab. Ditinggalkan begitu sahaja tanpa penjaga kerana terlalu dahsyatnya kesengsaraan kiamat tersebut. Tak ada kesempatan nak fikir pasal unta lagi. Nak fikir pasal motor ke, pasal apa, tak ada. Kalau orang terbakar rumah kan, orang terbakar rumah dia boleh fikir lagi. Dia fikir tentang contohnya dokumen, geran-geran, kad pengenalan, anak isteri. Dia boleh fikir lagi, rumah terbakar ni boleh fikir lagi nak selamatkan anak isteri. Kalau dia bagi dia anak isteri yang paling utama, dia fikir anak isteri dia. Kalau dia bujang tak ada orang, dia fikir apa dalam rumah tu, apa yang dia paling berharga. Dia teringat nak ambil kunci motor, keluarkan motor, simpan, letak belakang, keluarkan motor dari parking. Motor ni berharga. Dia boleh fikir lagi. Boleh fikir. Benda yang berharga dia akan fikir. Tapi dahsyatnya kiamat, manusia tak fikir dah. Dibiarkan. Tak ada orang nak ambil tahu. Tuan dia pun tak ambil tahu. Orang lain pun tak berkesempatan tak ambil tahu. Nak cerita dahsyat. Dan bila binatang yang pernah hidup atas muka bumi dibangkitkan semula untuk membalas kejahatan binatang lain. Jadi kita baca tentang pembalasan hari kiamat, perbicaraan ada juga dinyatakan bahawa binatang pun akan mendapat keadilan. Kalau binatang pun dapat keadilan, kita manusia ni lagilah akan dilebihkan Allah Ta'ala dengan bimbang ada keadilan. Binatang, ada binatang yang hidup atas muka bumi ni, dia tak ada tanduk. Maka dia ditanduk oleh binatang lain yang ada tanduk. Maka di hari akhirat kelak diberi pembelaan. Diberi pembelaan, dan kemudian habis sahaja pembelaan tersebut, perbicaraan, maka jadilah hilang dia tanah. Habislah, tak ada dah binatang tu. Sebab tu orang kafir tengok dia pun nak jadi tanah juga. Biarlah settle gitu je. Settle gitu je. Dia tak nak masuk neraka. Jadi binatang ni, wa idzal wuhusu husyirat, binatang-binatang dia dikumpulkan.
dibangkitkan semula untuk membalas kejahatan binatang lain. Ini nak bagi ingatan bagi kita lah. Kalau binatang pun Allah bela, manusia, orang beriman lagi akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama yang mengatakan bahawa maksud perkataan hasyruha ialah mati atau hancur. Husyirat. Hasyruha. Kemudian yang ketiga disebut tentang laut. Laut tempat manusia cari rezeki, tempat manusia cari kehidupan. Walaupun kita hidup di muka bumi, kan darat, tapi kita pun kuasai laut. Dan laut ni disebut dalam Quran, wa idzal biharu sujjirat, dan bila lautan dipanaskan, laut terbakar menyala oleh sebab gempa bumi sehingga api menjadi marak dan besar. Semua orang tahu sekarang, zaman sekarang semua orang tahu bahawa dalam lautan tu ada banyak gunung berapi. Ada gunung berapi. Ada laluan-laluan gunung berapi lalu, kan? Lalu ikut laut meletus. Jadi walaupun laut tu sejuk ke atas, dalam perut bumi tu panas sebenarnya. Dalam perut bumi ni panas. Budak-budak sekolah pun tahu. Belajar geografi. Buat kerak bumi, buat lapisan bumi. Dalam perut bumi ni panas. Maka di cover panas buku bumi itu dengan lapisan-lapisan yang banyak. Akhir sekali laut. Sampai satu peringkat laut pun tak boleh nak cover dah. Berlaku letusan-letusan laut tak boleh cover. Laut panas. Maka tak ada peluang manusia lari. Melimpah naik ke darat. Ini cerita dahsyat ni. Daripada laut naik ke darat, daripada gunung ganang hancur lebur, atas bintang-bintang berguguran. Jadi bagaikan satu objek raksasa yang menyala, laut jadi macam objek raksasa. Tak nampak lagi nak laut sebagai sumber rezeki. Kadang-kadang ada orang tengok laut dia nampak sumber rezeki, nelayan tengok laut dapat sumber rezeki, orang cari pendapatan kat laut dia nampak laut sumber rezeki dia, ada orang nampak sampah sumber rezeki dia, kan? Jadi macam-macam keadaan. Tapi bila berlaku kiamat, laut ni orang nampak sebagai macam raksasa nak membunuh. Tak ada peluang nak selamat. Dan laut dan surah At-Tur. Dia kata sini, bila laut terbakar dan menyala oleh sebab gempa bumi sehingga api menjadi marak dan besar, bagaikan satu objek raksasa menyala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal biharu fujjirat, ini dalam surah Al-Fitr, wa idzal biharu fujjirat, dan bila lautan menjadikan meluap panas. Wal biharul maswal baharul masjur, dalam surah At-Tur, dan laut pula menyalakan api. Nampak macam pelik kan, laut menyalakan api. Laut tu air menyalakan api. Ini nak cerita panasnya, dahsyatnya. Maka air yang memadamkan api pun tak boleh dah, dia sendiri jadi api. Wal baharul masjud, dan laut pula menyalakan api. Ketika itu lautan dan dataran laksana satu objek yang terbakar yang sangat panas. Dataran, bumi, daratan, darat dengan laut ni macam satu, sama je, panas semua terbakar. Kalau ikut teori, orang kata dinosaur tu pupus sebab apa? Dinosaur pupus sebab objek meteor jatuh dari langit. Maka terbakar bumi ni, panas sangat bumi. Dinosaur yang besar kedabak tu mati habis. Dah kita ni kecil ni, ini yang besar je, ingat boleh tahan? Tak boleh tahan. Kan? T-Rex yang besar, dinosaur tu, ikut teorinya antara sebab binasa kenapa? Sebab perubahan cuaca bumi, meteor jatuh, terbakar bumi, mati semua dinosaur. Nah, itu teori dia. Sebab panas, dia kata panas. Dinosaur. Kita manusia ni banding dinosaur kecil sangat je. Kecil sangat. Jadi bila Allah sebut dataran dan lautan semua terbakar, maka mana nak selamat manusia? Canggih macam mana sangat manusia ni? Sampai satu peringkat dia tersurrender. Satu peringkat dia surrender. Kita canggih perubatan kita. Sampai sekarang surrender lagi, tak jumpa lagi vaksin untuk COVID-19. Padahal perubatan manusia canggih dah. Canggih. Tapi dalam satu, ada ketika yang kita terpaksa kena surrender. Pasal kita tahu kelemahan manusia. Manusia ni lemah. Khuliqal insanu da'ifa. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kita lemah.
Cuma kadang-kadang terasa hebat, perasan hebat. Kan? Bila datang satu ujian, dia tahu lemahnya kita. Maka datang ujian, lemahnya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab tu bila ujian datang, kita pun boleh sedar diri balik. Alhamdulillah. Sedar diri lemahnya kita. Lemahnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya. Walaupun ada di kalangan orang tak nak percaya dengan Tuhan, tapi bila dah lemah macam ni, dia tak boleh buat apa. Maka dimulalah kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Mengadu kepada Yang Maha Kuasa. Mengadu kepada Tuhan. Dan cerita sini je, tempat yang kita duduk ni, nanti kita akan cuba lari daripada bumi ni. Sekarang orang tak nak tinggalkan bumi ni, tak nak mati. Kan, nanti satu ketika nanti kiamat berlaku, tempat yang dia sayang-sayang ni, dia akan cuba lari daripada tempat ni sendiri. Tapi nak lari ke mana? Tak boleh lari, mati habis, masuk ke alam akhirat. Ini ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Cerita sebelum manusia dibangkitkan, kehancur dalam bumi dulu. Cerita kita boleh bayang, terbayang tengok dalam filem, tapi itu bukan cerita sebetul. Itu bukan kiamat. Bukanlah tu. Yang terbayang tu bukan kiamat. Sebab dia tak boleh bayang lah. Dia benda raib, dahsyat. Kan? Tak sama. Macam kita nak bayangkan bagaimana keadaan dahsyatnya letupan dekat Beirut. Kita boleh bayangkan, tapi sama tak dengan hakikat? Confirm tak sama. Dahsyatnya letupan bom atom dekat Hiroshima, Perang Dunia Kedua. Boleh bayang tak? Boleh bayang. Tapi sama tak dengan apa yang berlaku? Tak sama. Setiap orang bayang berbeza-beza. Kalau ada 10 orang buat bayangan tentang kedahsyatan letupan dekat Beirut tu benar sekarang ni, 10 orang fikir buat bayangan, ada 10 bentuk, tetap sama. Kalau ada 100 orang fikir tentang dahsyatnya Hiroshima yang kena bom dengan Amerika, dahsyat letupan dia tu, 100 orang fikir, ada 100 bayangan. Dia takkan sama dengan hakikat sebenar. Itu baru yang dunia punya. Jadi kalau kiamat, memang tak akan sama lah. Fikir tak akan sama. Cuma Allah cerita ni, bila kita terbayang tu, yang kita bayang tu, ceritanya dahsyat. Maka tak ada ruang untuk kita menyelamatkan diri, melainkan dengan jalan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jalan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi kaum Khazraj, Ansar, buat Ansar lah dia, kaum Khazraj, antara orang yang hebat tanggungjawab mengumpulkan Quran zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kumpulkan Quran, fasih baca Quran, orang yang kumpul Quran ni. Dia ada menyebut tentang 6 tanda sebelum berlakunya kiamat. Ini 6 tanda sebelum berlakunya kiamat. Kiamat yang dimaksud sini ialah kebangkitan manusia. Manusia dibangkitkan balik. Manusia dibangkit, sebelum dibangkitkan manusia. Tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua tu manusia dibangkitkan balik. Ini tiupan sangkakala yang pertama ni, berlaku kiamat dah. Jadi bila dikatakan sebelum berlaku kiamat ni, berlakunya kiamat, tapi bukan masuk kiamat yang dibangkitkan manusia. Kehancuran dunia. Yang pertama, ketika orang ramai sedang berada di pasar. Jadi manusia ketika itu bukannya duduk termenung tunggu kiamat, tak fikir pun pasal kiamat. Macam orang mati, dia tak fikir pasal mati pun, tiba-tiba je mati. Dia tak fikir pasal mati, tiba-tiba je mati. Orang sihat mana fikir pasal mati? Dia naik motor, bawa motor nak pergi kerja, mati. Dia tak fikir mati. Jadi orang sihat tak fikir mati, tapi mati. Jadi kiamat ni berlaku dalam keadaan manusia semua ni tak fikir pun pasal kiamat. Dia tak jangka pun berlaku kiamat. Letupan dekat Beirut tu, siapa jangka berlaku letupan dekat Beirut? Tak jangka. Hiroshima dengan bom, tak jangka pun kena bom, tapi berlaku. Itu contoh. Jadi kiamat ni berlaku dalam keadaan manusia tak kisah, tak jangka berlaku kiamat. Sibuk kat pasar, beli belah lagi. Sedang beli belah lagi. Sedang beli belah. Betul. Kemudian tiba-tiba cahaya matahari hilang.
Tiba-tiba cahaya matahari hilang. Hilang, iza syamsu kuwiras. Bila matahari digulung, gulung hilang, habis tutup. Tak ada. Iza suih lampu ni. Elok-elok ada, tiba-tiba blackout. Tak ada. Tak ada lampu. Tiba-tiba matahari hilang. Dia gelap. Kalau gerhana ada cahaya lagi, kan? Ni hilang gelap. Kemudian tiba-tiba bukit bukau menghempak bumi. Bukit bukau tiba-tiba berterbang. Jadi benda berlaku tiba-tiba gitu. Kemudian dia kata lagi. Lalu bumi bergoncang, kiam gempa. Bumi bergoncang. Dan bergecamuk. Yang keempat, bumi bergoncang. Bila dah bukit buka berterbangan hilang, yang keempatnya bumi goncang. Gempa, bagus gempa yang hebat menyebabkan jin dan manusia menjadi kelam kabut. Ketika itulah benda berlaku serentak, kan. Duduk kat pasar tiba-tiba hilang matahari, gunung ganang terbang, bumi goncang. Apa keadaan manusia ketika itu? Keadaan manusia ketika itu. Keadaan manusia menjadi kelam kabut. Bukan setakat manusia, bahkan semua makhluk binatang bertempiaran. Semua manusia termasuk binatang bertempiaran. Yang keenam, bertempiaran lagi. Ini disebut wa'izal wuhu suhu syiraz. Wa'izal wuhu suhu syiraz. Binatang semua dikumpulkan pun bertempiaran lagi. Jadi insyaAllah nanti kita baca juga kupasan daripada, ulasan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan maksud iza syamsu kuwiras. Iza syamsu kuwiras pada pertemuan yang akan datang lah. Sempat saya pun ada program ni. Jadi insyaAllah kita ambil ayat 1 hingga ayat 6 ni. Kedahsyatan sebelum manusia dibangkitkan nak hancurkan alam ni. Hancurkan alam ini sehingga manusia yang, sebab manusia yang ada ketika kiamat ni kita faham dah. Sejahat-jahat manusia dah. Jadi memang patutlah mereka dihukum oleh Allah Ta'ala. Itu sebab kita minta doa agar kita sentiasa husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kita tak ada nak tunggu kiamat pun. Kita nak mati dalam keadaan iman. Kalau mati dalam keadaan berlaku kiamat, manusia ketika itu sejahat-jahat manusia. Jadi sebab itu azab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dapat azab dunia kiamat sebelum dapat azab akhirat. Jadi 6 ayat pertama menimutikan kedahsyatan kiamat dalam masa yang sama menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, benda hebat besar yang kita rasa tak boleh runtuh binasa, runtuh hilang rosak hancur begitu sahaja. Ini tidak lain tidak bukan menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa mengadakan dan meniadakan, menghidupkan, mematikan. Jadi insyaAllah moga-moga kita diberikan kekuatan untuk beramal dengan ketaatan, meninggalkan sebarang bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sambung nanti bacaan ayat yang ketujuh. Sebelum itu kita akan baca kupasan daripada Ibn Abbas untuk iza syamsu kuwiras ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yustajab. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah.